Nah gini jalannya, jalan pulangnya. Kayaknya lebih enak jalan pulang daripada jalan perginya. Iya, kayaknya lebih enak jalan pulang daripada jalan pergi. Emang bener jalan favorit nih Cangar, man. Tikungan-tikungannya itu loh. Lebih enak jalan pulang ya jalan ke atas daripada ke bawahnya. Soalnya kan nurun. Jadi tikungannya lebih enak anjak sih daripada nurun. Kalau nurun tuh kayak gimana ya? Nggak enak gitu, man. Lanjut lagi. Lumayan capek juga. Tadi berhenti istirahat bentar, ngerokok, minum. Sekarang kita lanjut balik dari Malang. Di ke Malang mah enggak jalan-jalan, enggak ini cuma nyari VGA buat komputer. Buat keperluan ngedit sama kuliah. Soalnya enggak ada laptop. Ada sih laptop cuma enakan pakai komputer. Lebih puas gitu, kan layarnya gede. Tadinya mau pesan online cuma mending langsung beli ke Malang aja lah, biar sekalian bikin video kan. Jalan-jalan gitu. Bukan jalan-jalan sih maksudnya, beli VGA. Sebenarnya pas perginya kemarin tuh udah nge-record, udah ngerekam. Tapi ya itu mic-nya error. Jadi suaranya tuh kayak kantong kresek, kantong plastik yang dikebas-kebas gitu. Kresek-kresek-kresek suaranya kayak gitu pokoknya. Jadi ya gagal ya udah, akhirnya sekarang pas pulang nge-record lagi. Jadi yang kemarin perginya itu enggak kepake videonya karena suaranya error mic-nya. Tadi habis beli VGA, belinya yang murah-murah aja sih, soalnya sekarang harga VGA lagi naik. Naiknya itu nggak ngotak anjir. Naiknya tuh nggak ngotak emang. Dari yang mungkin yang VGA yang versi low ya, itu yang normalnya cuma harga misalnya 2 jutaan, itu naiknya bisa sampai 4 sampai 5 juta. Ada yang naiknya jadi dari 2 juta jadi 4 juta. Ada yang naik, ada juga yang jual sampai 4,5. Jadi naiknya enggak ngotak. Padahal kalau kemarin-kemarin tuh normalnya itu uang 5 juta itu udah bisa dapat VGA bagus.
ya minimal RTX 2060 lah. Uang segitu, uang 5 juta itu udah dapat RTX 2060. Tapi sekarang gara-gara mining Bitcoin lagi naik lagi, jadinya harga VGA lagi ngelonjak naik. Dan naiknya pun gak ngotak. Soalnya apa? Para mining yang suka main-main mining Bitcoin itu pada ngeborong VGA semua. Jadi mereka kalau beli VGA buat mining kan bukan 1-2 unit. Itu bisa sampai 50, bisa sampai 100 unit. Itu modalnya itu bisa ratusan juta sampai bisa sampai miliaran juga modalnya. Tergantung tipe VGA-nya yang diambil. Makanya terus sialnya lagi ini VGA yang di rumah, VGA lama itu dia rusaknya itu nggak kenal waktu gitu. Maksudnya nggak, kemarin pas VGA lagi harga normalnya kenapa nggak rusak gitu, atau enggak kenapa rusaknya tuh nggak pas harga VGA normal lagi, kenapa harus sekarang rusaknya gitu, kemarin kemana aja, udah tahu sekarang harga VGA lagi naik dia malah rusak. Aduh, pusing. Padahal tadinya tuh duitnya mau pakai beli USD, udah ngumpul-ngumpul pengen beli USD, tapi ya kepake buat beli VGA. Masalahnya kalau nggak diganti nggak bisa ngedit, nggak bisa kuliah, jadi ya terpaksa duit USD kepake buat VGA. Jadi ya hanya kamu ganti USD-nya nanti aja ya, soalnya duitnya kepake. Tadi tuh sampai kemarin tuh seharian keliling-keliling Malang itu nggak dapat VGA kemarin tuh. Ada yang harga normal, ada banyak toko yang ngejual VGA-nya harga normal, cuma sama mereka nggak dibolehin beli VGA-nya doang, harus satu paket sama rakitan komputernya, jadinya nggak bisa. Pas keliling-keliling akhirnya dapat satu, nemu satu toko dia ngasih, jadi mau beli VGA-nya aja dia ngasih, sedangkan toko lain nggak boleh. Ya udah akhirnya ngambil yang itu. Akhirnya tadi padahal kemarin tuh rencananya tuh beli langsung pulang, tapi karena nggak dapet ya udah akhirnya nginep. Baru tadi beli, habis beli ke toko langsung pulang. Duit lagi. Gak jadi ganti USD, jadinya ganti VGA. Dan seperti biasa kita ngelewat Cangar, daerah favorit, jalan favorit. Nanti yang di bagian-bagian hutannya itu yang bagus. Soalnya kalau lewat Cangar tuh pengen ketemu ini sama kembaran. Biasanya mereka suka turun, kalau apa kembaran-kembaran saya teh suka turun ke jalan-jalan, naik apa nyari makan gitu. Nanti kita lihat kembarannya siapa, nanti kita lihat. Nah, ini udah masuk Cangarnya, hutan Cangarnya. Selamat datang di Taman Hutan Raya Raden Soerjo. Soerjo, Raden Soerjo. Nanti di daerah-daerah sana baru kembaran pada keluar semua. Kalau di sini mah belum. Ini turunannya pada ini semua. Tempatnya anak-anak motor pada San Mori di sini. Kalau hari Minggu pada rame. Banyak yang berhenti foto-foto. Nanti
nanti ada juga di bawah jembatan kembar namanya kan. Nah ini namanya jembatan kembar. Tuh pada tempat foto-foto semua. Lagi kabut anjir. Lagi kabut anjir. Ini kembar jadi 1, 2. Di sini tuh kalau lewat apalagi hari Minggu. Itu orang pada penuh semua di situ. Pada foto-foto. Dingin. Belum pernah lewat sini kalau malam. Kemarin tuh paling malam tuh lewat sini jam berapa ya? Jam 6:30. Udah mulai gelap, tapi masih ada juga yang lewat ternyata. Kirain deh enggak ada yang lewat kalau malam. Ternyata masih banyak. Masih banyak mobil, motor yang lewat. Tapi katanya sih kalau jam-jam 12 di atas jam 9 katanya itu udah nggak ada yang lewat lagi. Katanya sih aman, cuma ya itu gelap nggak ada pencahayaan. Enak lewat sini tuh. Sejuk. Mana ya kembaran? Kok nggak ada? Kok nggak muncul-muncul? Nggak kelihatan. Nyalain lampu. Soalnya rada apa sih? Agak-agak kabut, agak-agak berkabut sedikit. Tuh. Enaknya lewat jalan sini tuh. Tapi ya kalau lewat jalan sini ya diusahakan harus bawa pasangan. Soalnya pasti Anda kalau ngelewat sini pasti ngelihatnya orang pada pacaran semua. Pasti pada bawa boncengan semua, pada berhenti di pinggir jalan, duduk berdua pacaran, foto-foto. Kalau Anda sendiri ya harus kuat ngelihat orang pacaran. Jadi kalau jomblo disarankan jangan lewat sini. Lewat jalan besar aja biar enggak ngelihat orang pacaran. Tuh berkabut. Pada pacaran. Kalian jomblo harus kuat. Kalau saya mah mentalnya udah mental baja. Jadi ngelihat yang kayak gituan tuh udah biasa. Kok enggak ada yang keluar sih kembaran? Biasanya tuh ada. Monyet, para monyet kemana ya? Biasanya tuh keluar, minta apa, nyari makan. Apa karena kabut? Apa karena kabut mereka nggak keluar? Oh ada ini. Nih. Ucu, Arul. Wake, Gusti, Raka. Tuh, lagi pada makan. Ya. Lari anjir, pada lari. Masa ngeliat kembaran sendiri lari dulu. Tuh. Yang itu namanya Gusti, yang itu namanya Raka. Kalau Arul mana Arul? Oh, Arul di belakang sana lagi makan. Gusti. Oke. Oh, itu Emon di bawah sana itu Emon. Wis, jahat dia anjir. Aing mau diterkam, cok. Mau dicakar. Ada bapak-bapak teman-teman. Kabur ah. Dia udah setelan mau lompat anjir, mau dicakar aingnya. Bahaya kalau dia lompat mah, lompat ke badan terus nyakar aing. Kita kabur, kita sudah mengganggu waktu makan mereka. Bilang,
ini manusia siapa ini, orang lagi makan diganggu, mirip aja enggak, sosok akrab katanya. Leading. Nah. Gusti? Woi, Gusti. Gusti, balik dia dipanggil Gusti. Wake. Wake. Ih, malah main plastik. Wake. Arul. Tuh Arul lagi manjat pohon tuh. Arul. Arul. Woi, Arul monyet. Tuemon sana, Tuemon. Tuemon lagi ngeliatin Tuemon. Woi, gelut ayo gelut. Woi. Woi, gelut ayo. Woi, gelut ayo, woi. Tuh rombongan tuh 1 2 3 4 5. Woi. Tuh sana tuh Ondo Afi-nya sana tuh. Kalau Ondo Afi tuh istilahnya tuh apa sih kayak yang megang daerahnya. Tuh dia tuh. Ngapa sih ini naon sih goblok? Nah. Cicing we itu Arul di atas pohon. Kayaknya mah enak ngejek. Tuh. Udah mulai mendekat dia. Arul. 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 Ah, padahal dia. Tuh sana tuh. Tuh yang paling gede sana tuh. Udah, nanti dicakar lagi. Cakar, jaket robek. Kan enggak enak. Jalannya jelek, awas jatuh. Ah, oh. Orang gila lagi bawa motor. Oh, orang gila bawa motor. Duh, velg bengkok. Bodoh amat. Oh, masuk ke tikungan pertama. Turunan saudara-saudara. Wow, motor saya goyang. Soalnya jalannya agak lembab, jadi agak licin, saudara-saudara. Ya, penonton. Bahaya. Turunan. Masalahnya kalau terus ke sana itu jurang. Kan? Kalau jatuh ke bawah kemungkinan ketemunya ya kecil. Kalau nggak jadi penunggu situ ya udah. Udah, ini udah keluar. Udah keluar belum sih? Belum kayaknya, kan. Bom. Biar gak ngantuk ya kan gitu. Kalau enggak gitu pasti ngantuk. Soalnya ini cuacanya mendukung buat tidur. Dingin, sejuk ya kan. Jadi daripada ngantuk kita kayak orang gila aja, bodo amat.
teteh. Lan, deng, 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 reng, dereng, deng, 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 dereng, deng, 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 reng, deng, 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 wow, ini mah turunan orang pada ngerem semua. Ini motor sendiri yang nggak bisa ngerem. Bau apa? Gak tau bawa kampas rem apa kampas kopling sih. Pandangannya bagus. Kayaknya kalau foto mantep. Foto di atas dulu ya. Kita muter dulu. Foto buat thumbnail. Soalnya nggak ada thumbnail nanti. Aduh. Acha. Kita foto dulu. Buat thumbnail. Bagus gak sih? Aduh ada bis elf. Aduh. Kok pusing. Tuh ada bis elf. Udah. Tinggal pilih aja. Yang mana bagus, yang buat, yang dibuat apa? Tinggal pilih aja nanti yang foto yang mana yang bagus buat thumbnail. Muter di atas. Hati-hati remblong. Bau, oh dari mobil ini baunya mah bau kampas rem apa kampas kopling, nggak bisa kecium di kamera mah. Coba aja bau, coba aja ada teknologi kamera yang bisa apa menangkap bau gitu, jadi pas diputar videonya baunya itu ditayangkan juga, jadi bisa kecium baunya. Tuh nggak tahu ada teknologinya nggak. Jadi mungkin nanti next generation, guys. Apa di masa depan kamera itu ada hidungnya mungkin. Jadi bukan cuma menangkap gambar dan suara aja, jadi bisa menangkap bau lingkungan aja juga. Jadi ada bau-bau apa gitu masuk ke kamera, masuk ke video lah maksudnya. Ngarep. Tapi bisa aja. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini? Teknologi semua tuh udah maju. Yang dulunya mungkin nggak disangka-sangka bisa ada teknologi, mungkin sekarang udah ada. Kan nggak tahu kan apa dulu mah kan kayak HP kayak gitu kan, mana ada bisa video call, internetan, Instagram, Twitter, main ML, main PUBG, mana bisa di HP dulu. HP mah dulu zaman-zaman apa zaman-zaman dulu tuh cuma bisa telepon, SMS, kirim gambar juga lewat MMS. Harus beli pulsa dulu. Itu juga belum tentu terkirim gambarnya. Biasanya suka ngadat gara-gara jaringan. Jadi udah isi pulsa ngirim gambar ya tahu-taunya enggak kekirim. Kekirim juga pas kebuka formatnya pecah langsung gambarnya. Jadi sekarang teknologi tuh bisa, udah maju. Gak ada yang gak mungkin buat teknologi mah. Den 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 den. Ada orang gila naik motor warna biru den den den. Kalau ketemu langsung tepak. Kalau ketemu dia gak usah ditegur, langsung aja ambil batu lempar kepala. Ada orang naik motor warna biru. Kalau ketemu dia jangan ditegur. Kalau ketemu dia langsung aja ambil batu, langsung ditimpuk kepalanya.
air. Udah ini mah udah keluar. Jadi kesana tuh udah nggak ada jalan-jalan yang pemandangannya indah gitu. Udah habis, udah tadi sampai Cangar doang. Jadi udah sampai sini ya, udah jalan-jalan biasa, pemukiman warga gitu. Pemandangannya nggak terlalu bagus. Oke, jadi video untuk hari ini mungkin sampai di sini saja. Nanti next konten nggak tahu video apa lagi. Udah mulai mengantuk saudara-saudara. Ditunggu konten selanjutnya. See you next video.